Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto, bos. Ini Mas Yanto ada di bengkel Mitra Auto di daerah Durian, Jalan Durian ya. Ini ada permintaan untuk poles kaca crossover ya, bos ya. Ya, Suzuki crossover. Ini kacanya nanti kita lihat, kita tanya sama yang punya mobil apa keluhannya ya. Ini boleh kenalan dulu, bos. Oh iya, nama saya Randa. Iya. Mobilnya ini keseringan dijemur. Iya. Terus wipernya keras. Oh gitu ya. Pas lagi hujan, pas pakai wiper baret kacanya. Oh kaca. Main dalam sih. Oh iya. Jadi yang mudah-mudahan bisa kinclong lagi. Oh siap. Lalat main cok, preset mak penyur. Asik. Gitu, asik. Ini bengkelnya Pak Karen, bos Karen Mitra Auto Care ya, bos ya. Ini kacanya di tutup semua sudah tadi keluhannya. Kalau malam kurang nyaman ya, bos ya. Iya, baretnya lumayan habis kena vibrasi. Oh, siap. Nah, seperti ini, bos. Putih-putih ini biasanya kalau malam kena sorot lampu agak ganggu atau kurang nyaman. Nanti apakah bisa diperbaiki? Ya. Tentu bisa dong. Insya Allah ya. Ini cek dari dalam dulu. Oke, iya, ini betul. Ini kalau lihat kaca alam apa depan ini kacanya sampai sini kelihatan agak gores. Nah, nanti dipoles. Nah, ini juga ada juga bekas wipernya kalau udah kelihatan ya, bos ya. Kita ikuti terus videonya Mas Yanto, mudah-mudahan bisa bening lagi. Biasa sebelum dipoles kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, semoga hasilnya sesuai yang diharapkan dan yang punya mobil menjadi puas dan menjadi berkah untuk kita semua. Gerakannya sama memutus garis wiper, bos ya, garisnya seperti kipas, bertahap sedikit demi sedikit sampai bening semua, sampai oke semua pokoknya. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu cepat-cepat, yang penting hasilnya maksimal dan oke pokoknya. Untuk yang mau poles kaca sendiri, diperhatikan gerakannya seperti apa supaya hasilnya lebih maksimal dan bagus. Jangan pakai cara sendiri, kalau kita bikin gerakan sendiri hasilnya dipastikan kurang jos, terutama untuk pemula, karena untuk pemula biasanya sering loncat-loncat dan mesinnya tidak bisa nyaman. Pokoknya terus latihan sampai bisa dan hasilnya bagus. Ini bos yang sudah dicontoh poles. Jadi kalau di lap wiper itu biasanya minyaknya hilang dan licin, bos. Nah, kelihatan ya, bos. Nah, ini yang belum, ini yang sudah. Jadi satu garis ini sudah mulai kelihatan lebih bening ya, bos ya. Nanti dipoles semua supaya top. Ini yang bagian sini yang belum dipoles, masih kelihatan ini tuh. Kalau lihat lampu, nah yang sudah dipoles ini sudah bening ya. Ini kelihatan, Pak.
Ini kan masih kelihatan ini yang sini nih, bekas wiper kok. Nah, ini garis, kan. Nah, yang gini kan sudah enggak ada situ yang satu ke apa satu lingkaran setengah ini. Sudah top. Yang sing parah itu ini loh, Pak. Iya. Ya, ini kan contohnya yang sudah dipoles, Pak. Oh, ini sudah dipoles. Nah, jadi bering lagi yang sudah ini. Nanti poles semua supaya jadi top lagi. Terlalu pede. Iya. Kita tapi alhamdulillah tak boleh kecederaan. Baru depan dua apa semua? Baru depan. Baru depan. Wong katanya sini kan tidak ada masalah. Katanya itu sudah ada masalah. Berarti anu ya, refleksnya yang anu. Lamaan itu refleks. Ini yang bagian kiri atau bagian penumpang sudah dipoles. Yang sana tinggal ngelap saja sudah selesai ini acaranya, Bos ya. Tadi ada gores wiper di sini. Sekarang sudah tidak ada ya. Sudah oke lagi. Mudah-mudahan yang punya mobil cocok ya, nanti puas. Nanti kita lap, kita lihat lagi seperti apa hasilnya. Setelah dilap, Bos, kacanya sekarang jadi jos lagi nih. Jos gados bler pokoknya. Nanti kita cek dari dalam seperti apa penampakannya, Bos. Oke, crossover, Bos. S-cross. Nah, sekarang baretnya yang sini tadi kelihatan. Sekarang sudah hilang ya, Bos. Nah, sini juga tadi ada batu garis yang kelihatan banget, sekarang sudah tidak ada. Oke. Oke, yang tadi bosku acara poles kaca di Mitra Auto ya, bengkel cat di daerah Jalan Durian, poles Suzuki S-Cross bersama Mas Yanto. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video Mas Yanto yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.